subscribe channel ini sampai berkembang tembus 1000 like. Ya guys, jangan lupa subscribe channelnya Anak Aluminium. Nah, kalau tidak subscribe itu sakit-sakit. Nah guys, nah jadi seperti ini. Ini untuk meja kompor guys ya. Ini mini kantor. Ini bahan dari aluminium yang serat kayu. Tapi di sini guys, untuk serat kayunya sendiri, ini yang glossy guys ya. Ini yang glossy. Jadi kalian bisa lihat kayak ada semacam pantulan cahaya seperti ini. Nah itu karena dia yang glossy guys. Beda kalau yang dop. Kalau yang dop itu serat kayunya dia tidak ada pantulan cahaya seperti ini guys. Seperti ini. Sama dia di sini untuk bahannya sendiri di sini memakai bahan aluminium yang warna putih, terus kami kombinasikan dengan ACP alkopan warna yang serat kayu. Terus untuk di alas atasnya sendiri di sini memakai alkopan yang warna white glossy juga guys ya. Jadi ini full ACP aluminium komposit. Sekarang kita lihat di dalamnya. Nah di sini untuk handlenya sendiri di sini memakai handle yang 12,5 cm. Sekarang kita buka aja pintunya. Nah, jadi tampak di dalam seperti ini. Nah, ini sama guys ya, ini memakai ACP juga yang warna yang serat kayu. Kita lihat. Nah, jadi tampak dalam seperti ini. Nah, jadi guys, jadi ini full ACP aluminium komposit panel. Juga aluminium yang warna putih. Ini putih coating guys ya. Nah ini kita sebentar lagi kita akan antar. Tapi sebelum kami antar, saya berbagi dulu buat kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa menjadi referensi sebelum kalian memutuskan untuk membeli lemari aluminium yang dikombinasikan dengan aluminium komposit panel. Jadi untuk aluminium komposit panel di sini guys, itu bermacam-macam motif guys ya, sesuai selera kalian. Nah jadi seperti ini saja guys reviewnya. Nah terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa guys di video berikutnya.